Sudut, sudut manja. Sudut, sudut manja. Saat kau menggoda aku di hatimu. Bermain api kita terbakar dan bermain air kita basah, seperti pepatah bilang ya guys ya. Nah ternyata memang pepatah ini benar adanya, seperti baru-baru ini yang terjadi di daerah Kunturan karena bermain kembang api. Akhirnya untuk kejadian kebakaran kayaknya di Blora itu udah sering banget loh. Sebulan itu bisa sekali nyampe 3 kali. Nah yang pastinya kitanya rugi karena musibah. Dan tidak lupa banyak orang yang repot dibuatnya. Selain rumah yang kebakar, ludes, ternyata rumah sebelahnya juga dirubuhkan guys. Karena apa? Takut juga kebakaran menyambar rumah di sebelahnya. Jadi makin banyak aja ya korban kerugiannya. Terjadi kebakaran, sekarang menghubungi ke Satpol PP ya, bukan ke UPD lagi. Dan jangan lupa segera hubungi kontak terdekat. Oke, demikian laporan dari Kohwan Blora Update. Berikut reportasenya, semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Waspada, waspadalah. Rekaman video aman. Orang bocah berusia 1 tahun 7 bulan hilang dan juga menjadi korban penculikan. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan Kohwan dalam acara Blora Update Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penculikan anak yang santer di awal tahun 2017.
mata. Menimbulkan korban di Kabupaten Blora. Dua orang. Satu orang tua kandung, yang satunya orang gila. Menyedihkan. Satu contoh penculikan anak yang sempat menggemparkan Kabupaten Blora adalah kejadian yang ada di Kunturan, tepatnya bulan April 2017. Ayah kandung yang keluarganya broken home, berpisah dengan istri dan amat sangat kangen ketemu dengan anaknya, malah ironis dianggap sebagai penculik anak dan menjadi korban masyarakat. Dampak dari kejadian tersebut, sang ayah kandung akhirnya kritis dibawa ke rumah sakit. Gara-gara penculikan anak, warga setempat risuh. Di Todanan, walhasil apa yang terjadi? Orang gila sampai digebukin babak belur oleh satu kampung. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang rugi? Kamu? Kita? Semuanya kan rugi? Sebaiknya kita ke depan semakin berhati-hati ya, supaya tidak ada lagi korban jiwa. Nah, yang jelas, ayolah kita menjadi warga Indonesia yang cerdas dalam bersosial media.